Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Andalas Kibon. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sukses sehat selalu ya. Oke, kali ini kembali saya Mbolang bersama sahabat karib ini. Nah ini Mas Panjul. Dia mendapatkan bahan bonsai dari tanaman liar ya. Hilang-hilang super besar ini. Sangat besar sekali di tempat sampah ini. Nah, ini akarannya. Dan sampah lo, tempat sampah ini lo. Mas Panjul sampai ke sana itu. Gimana Mas Panjul? Bisa enggak? Oh. Iku. Wow, woi, menongkrono. Ini rencananya buat taman apa ekspor akar ini. Gaji. Gaji. Oke. Ternyata muda ini. Awas. Nah, sudah dapat. Wah. Wuh. Sangat besar ini. Hilang-hilang. Wah, Mas Panjul dapat ileng-ileng. Sip. Gimana? Jempole. Sip. Mantap. Wah, dapat ileng-ileng besar. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman ya, di sini bahan untuk bunut ya, yang menempel-nempel di cor-coran seperti ini juga banyak di sini. Seperti ini. Ini bunut di selokan ya. Oh, selokan. Nah, ini juga bagus dibuat bonsai seperti ini. Nah, bunut pucuk merah. Ini daunnya seperti ini ya, pucuk merah itu. Nah, kalau yang muda ya seperti ini. Ini adalah bunut pucuk merah. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kali ini saya mendapatkan lagi ya. Ini dari ileng-ileng. Seperti ini ya. Karakternya super ini. Ah. Nih. Ya. Lumayan lah untuk mami. Ya. Ini menjalar ke sini ini. Nah. Hilang-hilang meskipun kecil, tapi kalau karakternya bagus, angkat aja dah. Oke. Kita dongkel. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Ini tinggal ambil aja. Weteng. Gak popo. Jadi dia pengen ini. Kita geraji dari sini aja lah. Kita potong. Wah, bogel sekali. Oke. Kita rapikan. Kan. Gimana? Hasilnya sip. Kangetan peteng. Sip ah. Oke. Oke. Ya wis. Oke teman-teman ya. Inilah hasil dari bolang tadi. Ini yang pertama ya. Super jumbo ini. Nah, yang kedua ini. Ah, ini yang tadi dan yang ini adalah tanaman dari apa ini, Rafflesia ya. Seperti ini daunnya ya. Ini enggak saya setting tadi. Nah, seperti ini. Ini daunnya ini unik ini. Ini masih langka ini ya. Ini tanaman ini. Ini tanaman merambat. Nah, ini saya ambil bonggolnya aja. Oke ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menghibur tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.